Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan, amin. Nah, kalau kita sehat, kita semangat untuk bekerja dan kegiatan kita masing-masing. Nah, ketemu lagi dengan channel Bocil Sederhana. Nah, jadi di video kali ini tuh kita akan dimana video kita kemarin itu teman-teman, kita mengambil bulu lemang. Jadi di hari ini, ini yang buatnya bukan saya teman-teman, tadi mertua saya. Lemangnya sudah jadi teman-teman, sudah matang. Tuh bambu yang kita ambil tuh satu, kita hitung teman-teman. Kita taruh di sini. Tuh teman teman-teman, kita hitung buka kamar aja. Tuh bambu yang bisa kita ambil. Ini lagi. Nah, kotor ini. Banyak minyaknya. Nah, jadi kita hitung teman-teman, 1 2 3 4. Tadi dibuka 1, lalu kita kasih sama Bang Iwan UJS 3 tadi teman-teman. Nah, jadi saya akan membuka ini. Nanti kalau sudah membuka ini, kita sambil makannya lemang ini, kita akan membuka zakat mal teman-teman. Jadi dikenakan besok itu hari terakhirnya puasa, jadi kita akan menyalurkan zakat mal kita teman-teman. Terus lanjut kita akan buka lemang yang besar ini teman-teman. Mantap lemang. Jadi kalau mau tahu caranya buat lemang ini, itu di channelnya Bang Sarif. Dikenakan saya tadi ada kepergian teman-teman, jadi saya nggak bisa untuk membantu membuat video dan juga membantu mertua saya teman-teman. Tapi saya tadi sudah apa, kita biasanya mertua saya yang sering buat ini teman-teman. Mungkin kita akan kita beli untuk perbuatan ini seperti ketan tuh bisa kembali ini teman-teman. Wow, kita lihat teman, kita lihat sama-sama. Wow, besar sekali. Minta. Ini. Ayo, potongin. Ini tidak dikasih pak. Tes, banyak tes. Tes. Kita potong-potong teman. Eh, kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Wow, besar sekali ini. Bisa aja kita. Ini bukan marah teman-teman, memang cepat cara buka lemang ini agak cepat-cepat. Kirain malah tidak, ini memang biasa buka lemang itu harus spontan. Enak yang di atas ini lembut 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 deh mah. Yeah. Setting dikit lah mas itu. Nah ini lemangnya, lalu ini ada coretannya juga. Serikaya berbuah nangka. Kaya. Banyak biar enak. Nah, jadi kita akan makan ini ke depan dulu. Ini apa pembuatannya? Kaya ini. Dari santan ini nih, terus apa yang punya hijau tuh? Pandan. Nah, dari pandan, gula sama agar-agar, teman-teman. Nah, jadi kita lanjut ke depan. Mantap. Sebelum makan kita cuci tangan dulu. Tidak cuci tangan ini, tidak dulu ini kelihatan nanti. Ini lemang sudah siap dan ini kerennya sudah kaya. Sebelum makan kita berdoa dulu, kita doa dimulai. Amin. Ya siap penanya nggak mau tadi
si Ibu sudah makan di sana di belakang kamera teman. Mantap. Ngepil gini. Mantap. Sebenarnya yang paling enak itu pakai daging, kalau Ibu sukanya pakai daging kerbau. Kalau daging sapi itu dimasak dengan masak manis. Mungkin besok kita kalau ada waktu nanti kita akan ini, kita akan bakar dulu teman-teman biar agak kering. Nah jadi sudah selesai kita makan lemangnya tadi, ini sudah lama sudah makan di belakang kamera teman sama Ibu. Nah jadi di mana video saya gajian pertama teman, saya menabung teman-teman. Jadi di tabungan ini bukan tabungan saya, tapi ini adalah zakat mal. Yaitu zakat mal itu zakat penghasilan teman-teman. Nah, jadi pas ini kan besok puasa terakhir ya. Nah, jadi puasa terakhir itu kita akan mengasih zakat mal. Dan juga zakat fitrah teman-teman. Dan juga zakat fitrah. Jadi kita buka ini penghasilan saya dari YouTube. Ini bukan saya untuk sombong teman-teman, saya buat video ini memang saya setiap tahunnya seperti inilah. Jadi sebelum saya YouTube juga saya sering juga nonton sang ceramah itu, lalu saya terinspirasi untuk mengeluarkan zakat mal. Sudah berapa tahun ya? Setahun. Ini setahun teman-teman. Kita buka bismillahirrahmanirrahim, kita buka ini penghasilan dari YouTube ini teman-teman. Bismillah. Tuh. Ada yang hijau, ada yang merah. Hitung teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100. Ini penghasilannya YouTube, kita taruh dulu 700. Alhamdulillah dapat 700. Ini penghasilan saya kerja panen dan hasil buat kita teman-teman. Kita buka bismillahirrahmanirrahim. Buyas si tabungan galon, ini tabungan galon. Wow.
Sebenarnya ibunya Benan ini penasaran sekali, teman. Sudah beberapa hari dia mau minta buka ini, tapi saya belum buka. Nah. Ini lap tangan istrinya. Direng-deng-deng. Iki teman. Satu, kita hitung. Dua, tiga, empat. Tiga, empat, lima, enam, tujuh setengah teman. Tujuh setengah. Berarti alhamdulillah kita bisa untuk menyalurkan zakat mal, teman. Zakat mal itu zakat penghasilan. Jadi saya siap, saya sisihkan untuk memasukkan tabungan. Jadi kalau sudah saya ini kan sudah lebaran, nanti kita akan melanjutkan untuk mengisikan uang untuk zakat mal. Ini sekarang ada milik orang kita. Jadi uang kita itu ada milik orang lain. Itu wajib, teman. Nah, jadi ini besok kita akan menyalurkannya. Mungkin video ini sampai di sini dulu. Ini saya membuat video ini hanya harmonis apa? Seperti nela hidup saya, teman-teman. Saya bukan buat untuk buat gaya-gayahan dan juga untuk apa-apa. Saya tidak ada maksud. Memang kehidupan saya seperti inilah. Betul tak? Nah, jadi kita besok akan menyalurkan ini untuk menyalurkan zakat mal, nah, dan juga zakat fitrah. Nah, jadi terima kasih telah menonton. Jika ada sikap dan perilaku yang kami di dalam video ini, kami di sini minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga jika ada perkataan yang salah dan juga yang kurang, kami di sini minta maaf juga. Jika kalian suka dengan video saya sederhana, silakan subscribe, comment, like, dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap. Mantap.